Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sobi, dimanapun berada, semoga kita semua sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba gelusukan lagi ya. Semoga hari ini kita bisa poin. Oke, tidak panjang lebar, kita lanjut. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Bismillah, ya Allah, Akbar. Oke. Oke, teman-teman. Kita poin lagi. Oke. Bismillah, ya Allah, Akbar. Ternyata masih hidup, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin. Oke, teman-teman, ini agak sulit evakuasi karena lumayan senak. Ini spotnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwasanya harga mati sebuah senapan adalah akurasi. Jadi untuk teman-teman yang sedikit bingung, untuk saya sendiri pun masih belajar, teman-teman. Di sini bukan saya sok menggurui, akan tetapi pelajarilah karakter unit kita masing-masing. Tidak semua unit harus bermodal mahal untuk akurasi yang bagus. Saya masih memakai laras bawaan. Alhamdulillah akurasi
Jos. Hanya dengan memahami karakter unit, pencocokan mimis dan power. Kalau mimis dan power seimbang, kemungkinan besar akan akurasi akan stabil. Dan saya juga sudah terapkan untuk beberapa unit teman-teman. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Pada video babi yang kemarin, itu teman-teman sebetulnya bukan ada tipuan di dalam sebuah video itu. Akan tetapi saya lupa membalikkan file mounting di saat saya mengedit di aplikasi. Jadi teman-teman jangan merasa tertipu. Karena mungkin teman-teman tahu bahwasanya rekaman mounting ini akan berlawanan arah dengan yang asli. Jadi di saat saya merekam dengan mounting, saya lupa memutar di waktu mengedit. Jadi itu tidak ada tipuan. Kalau untuk di bagian ukliknya, mungkin teman-teman tidak percaya. Sebetulnya teman-teman, saya buka sedikit pengalaman ya. Apapun jenis unitnya, saya rasa bisa menumbangkan babi. Asal kita tahu titik kelemahan babi ya teman-teman. Jadi teman-teman merasa tidak yakin uklik bisa menumbangkan babi. Tapi itu nyata teman-teman. Saya sudah terapkan dan saya sudah tunjukkan sedikit pengalaman saya kepada teman-teman yang lain di daerah saya. Karena uklik memang mampu untuk menumbangkan babi. Asal titik kelemahan babi kita ketahui. Jadi supaya teman-teman tahu dan ingin mencoba, untuk titik kelemahan babi daripada teman-teman membuli saya setiap hari ya, ada bulian saya lihat. Tapi itu tidak masalah, mungkin ada kesalahan-kesalahan saya dalam pembuatan video. Tapi maklumlah, saya pun masih belajar. Untuk kelemahan babi, itu ada pada telinga. Silahkan teman-teman mencoba, sekalipun uklik, apabila perkenaan tepat di telinga, saya jamin mati. Silahkan coba. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum mengetahui, pelajarilah dulu. Jangan asal bully. Saya pun ini masih belajar dalam pembuatan video. Jadi mungkin konsep video saya begitu amburadul. Akan tetapi itu nyata. Walaupun saya pakai uklik, ini uklik ini memang satu-satunya unit saya. Bukan saya tidak selera dengan PCP, akan tetapi saya tidak punya uang untuk membeli PCP. Saya tidak malu, saya ini orang susah juga. Cuman karena hobi, beginilah jadinya. Jadi saya cuman punya uklik, dan dengan segala macam cara saya bisa, saya mencoba untuk menambah powernya. Alhamdulillah berhasil. Dan untuk cara menambah power sudah saya terapkan. Untuk long range pun bisa, untuk big game pun bisa. Jadi silahkanlah teman-teman coba untuk menembak babi. Dengan uklik pun bisa, dengan PCP, asal perkenaan tepat di telinga. Oke? Bukan saya mendahului Tuhan, soalnya itu nyawa ya. Kalau tepat di telinga pasti mati. Oke teman-teman, sekian dulu kegiatan kita hari ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.